dan dari Semansa ini yang sebut nomor punggung 7 dari Semansa dan bola keluar lapangan pertahanan dan pertahanan berikutnya untuk bola sebuah pertahanan. Coba dengan nomor punggung 6 dari bola sebuah pertahanan saudara Pram langsung berikan bola kepada siapa? 4 rupanya kembali lagi kepada Pram langsung akan melambung ke tengah disana lupi 1 yang dituju namun gagal kembali ke pemain dari Semansa untuk melakukan counter attack kali ini dengan ke nomor punggung 14 untuk membayar tegas tengah lapangan angkat bola berkiri 7 kini yang dituju di sosial saja bola keluar lapangan pertahanan oleh pemain yang bernomor punggung 21 pitch and war dari 12 waktu anak dan demikian lebar kedalaman berikan untuk ke Semansa. Lepak bola untuk Semansa kepada nomor 2, 14 ini yang dituju. Sementara bola satu nomor 14 dia pergi bola saja ke depan. Disundul saja oleh Barca Atletico dari nomor 21. Untuk bola kontak yang sudah mulai bola di sisi kita nanti di sisi ini. Kita saksikan di bola perasaan pemain dari Semansa. Langsung kita namun bola berhasil diambil oleh pemain dari Bogor Selatan dikirim tajam ke tengah lima kiri yang dituju sehingga saya perakanya namun kembali berhasil diambil oleh pemain dari Semansa sayang sekali salah umpan bola melambung tinggi kali ini di kosel Manus terjadi pelanggaran yang dilakukan nomor punggung 9 dari Semansa saudara Alvianus Pagotin dan demikian tendangan terus diberikan untuk 12 Selatan 19 iya, bila kabur, langsung ngirim bola saja ke depan. Kali ini juga sama dengan Semansa. Nomor 25, mencoba mengirim bola. Angkat bola berapa nomor 9, tarik balik ke belakang. Dia tergantung dengan nomor 14, mencoba mengirim bola. Mereka tidak salah, main bola saja ke depan. Namun patah di kaki pemain defender dari 19-21. Langsung nomor 14, tarik balik ke belakang dari Semansa. Kali ini melebar nomor 27 dari sisi kiri luar. Mencoba, sayang sekali. Ya terjadi pelanggaran. Menang bebas kali ini diberikan untuk Semansa. Dan kali ini coba diarahkan oleh pemain yang bernama punggung 6. Langsung dikirim saja ke dalam kotak penalti. Sudah dapat dilakukan dan bersama dengan itu bukan yang tentunya pertandingan yang kedua babak bermula usai. Skor sementara 0-0 untuk kedua kesebelasan.